termasuk Asani ini, Kang Sani ini menjadi inspirasi buat orang. Orang nonton wae baheula mah. Wah. Iya, nuturkeun nepi ka di sasarung. Eta jang balik, jang balik sareng itu. Sarung lagi dipake. Jadi tabrak. Hah? Si bapak ya. Bukan ku marbot eta. Aluminium we lah. Hayang nonton 10 menitnya. Where I say dari kemarin ini iya tuannya bau cimeting kene Gusti. Sebenarnya punya office boy teh ya. Aduh. Enggak bisa. Halo teman-teman Kabel TV. Ah, kaget kan? Kaget. Ara juga kaget ini pulang. Kaget. Tadi pulang konser ini suaranya masih serak kayak gini. Oh, kemarin ya aku lihat ya. Hah? Kemarin lihat. Ah, di mana? Di YouTube. Di Hollywood ya kemarin. Iya di Hawaii. Hollywood maksudnya. Kabel TV. Nungguin ya. Kela tuh sasapuh lah ya cendera. Kebetulah. Ini mau kedatangan legend atau disini tuh ya. Di si ayah nu ngeherian nih. Siapa dong? Hah? Siapa legendnya? Masa gak tahu? Ya gak tahu atuh. Iya kan. Saya bukan dukun. Saya pula yang bilang dukun. Karena panggilin aja sekarang ya gimana ya. Boleh, boleh, boleh. Seperti biasa teman-teman Kabel TV ya. Kita jampe-jampe harupat gerak gede gerak lompat yang jreng jeng jreng jreng mana? Hah? Mana enggak ada? Rusuh. Bukan. Ya iya masih kena nyangkut atunya. Oh. Nya da itu tamu kita bahaya muruluk ta itu. Simpen dulu ya. Alah, simpen dulu biar lebih ganteng kelihatannya. So, oh. Aduh, udah lumayan nggak bau ini ya. Sekarang. Oh, lumayan ngomongin. Ral, kenapa nyanyi itu terus? Alah tuh inget jadi kayak nostalgia di zaman SMA Aral dulu. Oh. Karena waktu pertama Aral bisa nyanyi itu lagu itu. Oh. Oh. Kita wae terus itu, lirik nanti. Hah? Itu yang benar. Nah, kayak Aral sekarang nih. Oh. Saya tahu di sana. Aral kasih clue dulu. Bentar, okay, bentar. Siap. Makin penasaran kan teman-teman Kabel TV? Pembangga. Dan kasih clue atuh. Hah? Clue-nya apa? Kasih clue-nya. Kalau dulu tuh suka pakai gini. Oh, pakai sarung juga kayak gitu. Kenapa pakai sarung ya? Belum kering. Oh, kalau sekarang kayaknya kering benernya. Enggak tuh, itu makan fashion. Oh, fashion. Oke, Kabel TV, teman-teman Kabel TV masih ingat jampe-jampenya? Mun tadi mah rusuh teuing nya. Iya. Nah, ini mah kieu. Jampe-jampe harupa. Jampe-jampe harupa. Gerak gede gerak lumpat. Gede gerak lumpat. Teu kudu nurutan. Ini atau kudu nurutan atau? Jampe-jampe harupa. Jampe-jampe harupa. Gerak gede. Gerak gede. Gerak. Gerak. Lupa. Yang menemanimu pergi.
Eh, kirain enggak, bukan, kirain teh bantal sama warnanya. Aduh. Ini Kang Sani. Apa? Iya, tahu. Ai tadi pas aral kawenehan kan. Iya, aral kawenehan, kirain teh nah ini matching sama ini. Sama. Tapi ini mah Kolduro ya tahu. Kaget euy. Kaget. Tadi pas Aral panggil tuh Kang Sani lagi foto-fotoin produk itu gitu, iya, lagi makan ini, juga. Kamu is the best lah. Makanan yang kekinian ya. Ini mah udah zaman bukan kekinian lagi gitu. Sejuta umat. Oh. Gitu. Dicatat. Ini wajib nih. Aral mah udah bosen pasti. Aris, kalem, Cing, dibuka itu rasa apa, Kang? Karena saya vegetarian, Ral. Ya. Jadi pilih-pilih yang enggak berdaging gitu. Oh. Ada. Tapi Aral kaget pun Kang Sani ya tadi enggak ditelepon dulu karena takutnya lagi di jalan. Langsung Aral panggil aja pakai cai jampe tadi. Di rumah saya terlalu excited sebagai acara ini. Oh iya. Ini bakal jadi bagus. Amin. Ya, amin. Bakal bagus gitu kan. Kalau sekarang Kang Sani pemirsa Kabel TV kan udah tahu, udah gak penasaran lagi. Kita kedatangan di tang tamunya Kang Sani X Pipe Binit. Sebelum, ya, makasih suaranya yang di juru juga, makasih ya. Okay, sebelum Kang Sani kesini jadi bintang tamu, Arama udah disasarung gak? Iya. Kayaknya ini mah bukan mencurigakan, bagus lah. Kenapa gitu Kang? Baru sholat rasanya. Iya, itu kan biasanya juga gini. Nah, tapi orang masuk atas sholat tapi di sarung. Ya? kayaknya mau bakalan jadi gantinya. Imam. Kang Sani. Kang Sani tadi kemana aja ini Aral pengen tahu ini kegiatannya sekarang teh gimana. Makanya Aral teh panggil. Dari kemarin Aral nyanyi. Oh. Aduh. Oh. Makin dinyanyiin tuh makin jadi iya mah harus ketemu ini mah. Ya Aduh. Alhamdulillah Raya, tos pendak sudah ketemu gitu. Udah. Gitu. Sudah pendak dan sudah ketemu. Cuma saya datang di sini. Begitu saya lihat saya tuh aneh sedikit. Kenapa? Akang-akang semua di sini sejak kapan dia? Aduh, Masya Allah jadi kecil gitu. Hah? Kecil katanya. Jadi letik gitu. Pendak kecil. Kecil. Karena mas agung kia uratna ini. Bawa. Ini banyak arah tuh kalau kata Sunda itu emosi yang tidak ketulungan gitu kan. Iya. Gitu kan. Terlalu. Bentar kan Sani. Iya. Gua arah banget gitu. Gua pusing banget. Gua gini banget gitu kan. Iya. Memang begitu. Tapi ya. Tapi dia nggak gitu kan? Gitu kan tadi nungguan dia tadi. Nungguan sampai 3 jam lebih ya. Aduh ya, Aral lagi sibuk banget. Iya. Mau gila, nunggu sampai berapa jam Kang saya? Iya, untung. Tapi ya, Aral punya jampe-jampe jadi Kang Sani yang gak telat datang lagi ya. Maafin ya, Kang Sani, apa kabarnya belum salaman atau? Duh, gila jam busti. Tapi Aral mah senang sekarang lihatnya Kang Sani. Ya. Alhamdulillah, bersyukur banget. Alhamdulillah. Itu gak pakai sarung. Oh iya bener. Ini ya. Tuh kan udah kering sekarang. Iyalah. Pak Minit kan pakai sarung. Ya. Sekarang pakai sarung. Alam dari dulu di zaman itu hanya trademark fashion-fashionnya. Fashionnya. Trademark ciri khas identiknya 5 Minit waktu itu gitu. Termasuk eranya 94 sampai 2006. Tapi kerennya band yang Aral tahu tuh band yang pertama kali Aral lihat yang video klipnya udah di luar negeri. Oh iya. Iya, padahal di stopannya di dia tuh. Enggak bercanda Kang Sani. Tapi memorian banget buat Aral karena tenanawan enggak apa-apa. Iya, karena band yang akan dulu itu termasuk Asani ini, Kang Sani ini menjadi inspirasi buat Aral. Aral nonton Muay baheula mah. Wah. Iya, nuturkan tapi kan bisa sarung. Jang balik, Jang balik. Sarung itu, sarung lagi dipakai. Jadi tak boleh.
bapaknya. Bukan ku marbot kata. Kalau minjem we lah. Kayak yang nonton 10 menitnya. Kalau waktu SMA. Kayaknya teh kan kalau kita nonton band ya, Kang Sani ya, ini mah cerita terus, dulu ini Pak. Cerita. Ini pengalaman Aral nih waktu nonton 5 menit, waktu Kang Sani masih di 5 menit. Aral tuh ke masjid lompat. Jangan rek sholat, sanes namu sarung. Sampai di bawah-bawah itu pas pulangnya teh enggak dibalikin lagi. Terus ya, kan dipakai ini ninjaan malah. Tapi saya berterima kasih Aral ke 5 menit. Aduh, iya mau naik lanjut nih, ketok oke. Ke 5 menit deh, saya berterima kasih banget. Karena kalau gak ada 5 menit, saya gak akan mungkin bisa saya terus dikasih rezeki sama Allah. Iya, kalau gitu. Kalau gak ada 5 menit, Sani Sofit berarti. Ya, jadi ketika saya main over, Sani Sofit, di bawahnya X 5 menit atau bla bla 5 menit. Hati kecil sebenarnya agak berat, tapi ya IO yang mau ya gak apa-apa. Oke, okay. Nah itu ya. Mungkin sedikit cerita. Kang Sani setelah nggak di 5 menit, sekarang tuh Kang Sani rencananya mau ngapain aja, sibuk apa aja, dan mungkin udah punya karya kan sekarang, udah ada berapa kan? Sebenarnya kan pandemi itu banyak mau berkah buat saya, bersyukur aja ya. Oh gitu, jadi ya, lebih walaupun gimana? Walaupun harusnya single saya rilis, harusnya rilis tuh di Juni 2021 ya Kang. Jara ya, kalau nggak salah. Bulan Juni itu harusnya saya rilis. Tapi terkena hold juga sampai detik ini. Ya mudah-mudahan setelah pandemi ini, saya bisa cepat rilis single ini. Amin. Karena kalau dilihat dari secara di media sosial gitu ya, karena lihat banyak yang kangen, rindu sama suaranya Kang Sani. Iyalah, yang tadi kamu pertanyaan nanya kan, Kang Sani katanya balik lagi sebenarnya. Itu kan masalah kecintaan ya. Yeah. Selera mah kan sah-sah aja gitu. Dan saya pun sebenarnya enggak bisa jawab. Mesti bagaimana saya? Kenapa enggak bisa jawab? Ya, itu kan yang menentukan 5 menit sendiri dan manajemen 5 menit sendiri. Itu bisa kabur ke arah. Sesuatu ya, kalau 5 menit sama arah ya. Wih. Banget. Kan David mana? David entah lupa juga marah kayak gitu. Oh. Ada David Lukmana siapa? Hah? Kenapa sih? Entuh. Ya intinya mah gitu lah. Ya. Jadi doain aja lah. 5 minutes tanpa saya. Atau dengan yang vokalis terbaru. Nah, mungkin nanti bisa mungkin baik. Ada momen juga ya. Dan mantannya juga, Richie juga gak kalah keren sebenarnya juga. Oh iya iya iya. Kalau gak gitu gak dapet fans juga dia. Gitu. Oh iya. Karena kan balik lagi dah. Yang punya sebenarnya bukan kita. Yang punya adalah 5 minutes-nya. Oh, kalau ibaratnya real, sorry. Untuk ngefans dirinya. Kang Sani sambil biar nggak tegang itu sambil ngopi ada. Saya ada kan udah punya nih. Tadi, aduh. Tuh. Ini aja. Itu. Ini nih. Apa itu? Ini produk baru yang dijilat, dicelupin. Oreo. Yang ini. Oh, udah pernah. Jadi warung. Oh, bentar. Aral punya yang aneh baru leud. Mau? Nah, ini nih. Dibuka, Kang. Dibuka, kadek. Buka. Jangan dibalikin. Buka bisa tuh. Enggak. Bisa tuh. Sok. Bisa. Bisa deh, punten. Ya. Nah, punten, ya. Nah. Ini teh produk. Nih, punten Kang Sani dilihatin ke netizen Cina Kabaritaeun tah. Begini. Apa tadi namanya sih? Montaro. Ini yang suka cemilan-cemilan kekinian dan bikin nagino. Ini tah. Banyak banget, Roh. Justru yang kayak begini yang simpel-simpel. Iya. Tidak lama tapi pengen mencicipi dengan warna yang lain lagi. Woi, inovasi. Ah, iya mah kreatif. Iya mah curiga Rudy Harudin ini mah. Saya ngerti di kafe ini tuh. Kata mah kemarin kali. Obat turan itu rencana. Air di Hartono sahana. Hah? Di Hartono. Tetanggana ya. Oke, Kang Sani. Siap. Ini tuh. Saya boleh sampe makan gak? Boleh. Kan ini mah. Aral suka yang mana? Abon. Saya suka coklat, Ral. Ya, sok dicobain dulu. Cik, nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dijelasin. Ajim. Benangnya, namanya. Benang, tahta, tidak ada. Montong si Aral, montong kali ya. Sanis. Kayak deh, ntar lu, ntar aja lagi ya.
Jadi buat warga Bandung semua yang nonton di Aral nih, kalau nyimpang ke PPJ. Nyimpang ke PPJ. PPJ itu di mana? Apa? Hah? Jauh di Paris. Nyimpang tuh. Nyimpang tuh gitu ya? Bersinggah. Kalau lagi liburan nih, weekend nih, besok weekend nih. Oh iya benar. Iya, jangan lupa ke Montaro dulu karena di situ ada makanan yang kekinian dan bikin ketagihan. PPJ Bandung kan? Hah? Di Bandung. Di Bandung di PPJ di sana di Sukajadi. Kalau di Kabob TV ini biasanya kalau kedatangan bintang tamu itu kan spesial banget nih, apalagi Kang Sani nih. Banyak yang rindu kemarin teh sama Akang pengen nyanyi. Ah, nyanyi mah siap ready dah, saya mah emang hobinya nyanyi. Sesuai sama dengan kamu juga. Pernah enggak punya cerita dulu kalau misalkan Kang Sani zamannya di tahun 90-an yang ngefans sama Kang Sani, nyari Kang Sani gimana caranya yang dulu? Ada enggak cerita lucu atau gimana gitu? Sangat keren dulu mah. Jadi mah keren, Ra. Pakai surat. Oh iya? Mereka dapat balasan tuh sesuatu banget gitu kan. Nonton enggak ada pakai kamera, gini-ginian gitu. Oh, okay. Menikmati banget segala sesuatunya, benar-benar dinikmati. Zaman ya. Dulu pakai kamera gitu. Ya. Sekarang itu bagus, nggak yeah. Saya nggak akan bilang nggak bagus, ya cuman rasa kalau mau nonton, tapi di luar sana masih begitu loh, kalau cinta dengan si satu buah band nonton nggak, itu lepas. Iya. Yeah. Gitu. Karena gitu. Banyak yang rindu juga, tadi ada yang DM masuk juga, misalnya katanya pengen nyanyi bareng. Siap lah. Lagu apa kayaknya? Yang sedikit memorian kita. Jangan disebutin lah ya. Jangan disebutin judulnya. Jangan ya. Tes, kita langsung gig aja nyanyi langsung. Hah? Langsung nyanyi ya, tes, nyanyi apa. Oke. Okay. Arama, ninggalikan lu ya. Gak bisa gitu. Gak bisa gitu, harus bareng ya. Sebagai vokalis gitu loh. Ya, sudah kumahnya. Nyesok atau sok? Bercanda, Kang. Kang Sani mending serius gini, ah. Allah jadi kaku jadinya. Tuh. Kaku. Ini kaku udah dia tinggal tuh. Bisa break dance kadang tukang enak. Lu gigit tuh aja. Ah untung atuh. Salto mah coplok ya. Ngejong. Entar satu ieu bade nyanyi. Itu separe omongan gue aja. Oke, sekarang Aral tuh mengobati yang kangen dan rindu sama Kang Sani juga. Karena kemarin tuh Kang Sani lagi banyak banget diomongin sama orang-orang yang rumornya nih. Katanya mau balik lagi. Tapi itu makin lah gimana nanti ya Kang ya? Ya saya mah istilahnya gak apa-apa kan, itu kan salah satu kecintaan. Selera dan kecintaan terhadap saya gitu kan. Yeah. Toh dari Ci juga disayang kan bisa resign juga. Entah apa bahasanya, kalau buat saya sih mungkin inilah ketentuan hidup mereka, yang termasuk saya vokalis sekarang baik ini kasihan lagi nggak ada gitu. Oke. Okay. Gitu. Bahaya Aral mau daftar? Bukan. Tak apal gitu. Apa-apa gitu. Enggak, sekarang masa marah. Wah. Oh, nyahreina entong. Sugano jadinya anya. Amin, amin. Kalau buat saya mendoakan lah buat 5 menit. Ya, saya mau doain juga buat Kang Sani karirnya, semoga terus berkarya karena idola pisannya. Gimana pun juga ini teh di masanya remaja Ara dulu sangat dekat lah gitu. Jadi Ara tuh punya kenang-kenangan dengan lagu-lagunya, dengan suara Kang Sani, dengan performanya Kang Sani. Kita doain semua yang terbaik untuk di industri musik Indonesia pokoknya. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Untuk karena 5 menit juga saya bisa ada di sini. Amin, amin, amin. Balik lagi, saya selalu bukan mengagungkan ya. Saya nggak pernah lupa itu, nggak yeah. pernah lupa. Karena saya bisa begini, bisa duduk di sini dengan Aral, nuka sep teh. Karena 5 menit lah. Karena 5 menit. Jadi kita doain yang terbaik juga lah. Ya, saya buat semua lah. Tuh, gitu kan sebagai. Saya mah kayu. Ya udah Kang, kayaknya kita nyanyiin aja ya sekarang ya, sambil udahlah mendingan berkarya sekarang mah, banyakin karyanya. Amin, mudah-mudahan lancar, semakin maju juga, sehat terus yang penting ya Kang ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin, 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 amin.
twisted, trying to get up the greedy kill of hope for all the nation. I realized quickly when I shoot that the world was made up this brotherhood of men. Forever that name. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, still to get it all out, what's in my head. And I'm feeling, feeling, feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside, take a deep breath and I can't. Sunny South Beat, Cabo TV. Terima kasih. Akhirnya waktu juga menentukan kita untuk berpisah sementara ya, karena ini cuma di Cabo TV. Kang Sunny, makasih udah datang di sini, udah nyempetin waktunya, udah berbagi ilmunya. Semoga Kang Sunny karyanya cepat-cepat keluar juga ya. Kang, ya, pada makal, kabob. 20 enggak deh, bukan. Oke, terima kasih buat Kabob CP dan kita nih Kang, satu kali ya wajib ini mana di Kabob tuh Kang Sunny harus ngikutin arah kayak gini. Yang di depan. Terus Sunny. Iya. Delay gitu samain, ya. Samain gini. Yang di depan. Oke. Kayak arah tapi. Ya. Gini. Yang di depan. Woi. Di belakang. Di belakang. Hadir atau di belakang? Hoi. Maksudnya eta anu caket tukang channel tuh. Nu di juru. Nu di juru.
Dan pemirsa Kabel TV. Dah, terima kasih ya Sani. Terima kasih. Sehat selalu, amin.